Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini. Saya mau kasih cara bagaimana mengatasi kendala lupa pola ya teman-teman. Bisa kalian di sini. Jadi polanya ini lupa ya. Tuh, bisa kalian lihat di sini. Anda telah 5 kali menggambar pola kunci. Coba lagi. Coba 20 detik lagi teman-teman. Oke, bisa kalian lihat ya. Oke, ini adalah Vivo Y21S RAM 5/128. Ini lupa pola ya. Oke, jadi untuk menangani kasus seperti ini, caranya kita ke web data agar kunci ini bisa kebuka. Oke, untuk langkah yang pertama, langsung saja kita matikan handphonenya terlebih dahulu dan pastikan baterai di atas 50% ke atas ya. Oke, kita matikan handphonenya terlebih dahulu. Kita tekan tombol power, kemudian kita tekan daya mati. Alah. Oke, kita tekan daya mati. Nah, kita tunggu sampai benar-benar HP ini sudah mati ya. Selanjutnya kita tekan tombol volume plus atau volume up yang paling atas ya. Kita tekan. Kemudian tekan tombol power secara bersamaan, kita tekan. Nah, langsung masuk di menu recovery atau face boot ya, Vivo face boot. Di sini kurang kelihatan ya. Untuk yang pertama ini reboot. Yang kedua yaitu recovery mode. Kita pilih yang paling bawah, recovery mode, dengan menekan tombol volume min atau volume low. Sini ya, yang bawah, volume yang bawah, kita tekan sekali. Ini sudah pindah birunya di recovery mode. Kemudian kita tekan tombol power untuk okay ya. Kita tekan sekali saja. Nah, kita tunggu. Vivo Power by Android. Dan selanjutnya di sini ada menu install software, clear data, cek sistem, sudo dan restart. Nah, di sini kita bisa sentuh menggunakan jari kita ya. Kita pilih yang clear data ini. Kita klik. Nah, di sini ada clear cache dan clear all data. Clear all data ini akan menghapus semua data yang ada di handphone kita, termasuk kunci polanya ya teman-teman. Baik, kita lakukan clear data. Di sini ada pilihan clear all data, all user data, will, kita pilih saja OK. Nah, otomatis akan langsung proses reset ya melalui web data. Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ketikan retur, kita pilih saja retur. Kemudian kita kembali. Dan kemudian di sini ada keterangan restart. Kita pilih restart. Kemudian restart your phone, kita pilih OK. Dan otomatis handphone akan langsung merestart sendirinya. Kita tunggu sampai ke tampilan Fantax ya, kalau di Vivo ini, kalau di Xiaomi MIUI. Di sini agak lumayan lama proses restartnya. Kita tunggu saja sampai dengan selesai. Oke, kita taruh handphonenya di sini. Nanti video akan saya cut atau saya potong agar durasi tidak panjangan. Baik teman-teman, sudah selesai ya di tampilan halo. Ini bahasa Indonesia, pengaturan pelengkap untuk pembacaan. Oke, langsung saja kita pilih
mulai. Bahasa lokal lokasi Indonesia, sudah di Indonesia ya, kita pilih berikutnya. Ini kita centang, kemudian pilih berikutnya. Dan ini kita centang lagi, kita pilih berikutnya. Kita centang lagi, kita pilih berikutnya. Kirim informasi penggunaan domestik, kita pilih setuju. Siapkan offline. Kita pilih lanjutkan. Waktu kita pilih berikutnya. Layanan Google kita pilih lainnya, setuju. Sidik jari kita pilih lewati saja. Kemudian pilih berikutnya. Kita pilih lewati di sini. Kita pilih berikutnya. Selamat datang Fantax, selamat telepon Anda telah disiapkan. Kita pilih gunakan sekarang. Dan sudah selesai teman-teman, tanpa ada kendala suatu apapun ya. Baik teman-teman, jadi seperti itulah cara buka lupa pola di HP Vivo Y21S. Caranya yaitu kita masuk web data, jadi akan langsung teratasi. Tetapi beda lagi ketika kalian lupa sandi, itu akan susah ya. Makanya HP itu kalau bisa itu hanya pola saja ya. Baik, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Sekian, saya Freddy Sanjaya. Sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.